Halo, saya Mbak Ugus. Saya driver STJ. Jangan lupa ya. Tapi bohong. Krap. Tata Ponorogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali jumpa kembali dengan saya itu di Startup Ponorogo. Oke, jadi di vlog hari ini yaitu saya mau menunjukkan suasana Terminal Seloaji di tanggal 1 Januari 2021 atau tahun baru di pagi hari sekitar pukul 6.30. Jadi untuk suasananya di pagi hari ini seperti ini teman-teman, sepi sekali. Halo Bano, kabar gimana? Kabar gimana Bano? Aman Bano? Aman. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi. Apa? Kata-katanya apa Mbak? Kata-katanya Tahun baru gimana Mbak? Tahun baru mudah-mudahan lebih baik dari tahun yang lalu. Dan mudah-mudahan lebih maju, aman, damai. Mantap. Mantun prai Mbak, libur. Baru masuk pagi ini. Lagi kemarin libur toh? Libur ya. Suwe pi tambah tahun baru bah ya. Kan. Anu dapri boten jalan toh. Kagak lapang. Kagak boten. Lagi nggih. Kita ada laporan sama sekali ya. Lagi nggih. Tidak ada. Tengah. Terminal Seloaji sepi. Dan di depan sana yaitu bis akap yang lagi perpal teman-teman. Jadi beginilah suasana di Terminal Seloaji tanggal 1 pagi Januari. Agen-agen yang ada di dalam Terminal Seloaji Ponorogo. Selamat pagi. Yeah. Masuk ono bis sing ono. Oh, kepalan iki tekane. Yeah, nggih. Itu pada perpal semua untuk bis dampingnya. Oke, jadi itulah suasana kondisi Terminal Seloaji di tahun 2021 di tanggal 1 pagi hari. Akhirnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.